Ha, assalamualaikum semua, syukur pada Allah. Saya bersama dengan seorang artis yang saya hormati sebab dia ni seorang yang begitu lemah lembut, begitu menghormati orang, begitu apa, sentiasa menjaga silaturahim rahim bersama dengan sahabat-sahabat. Inilah insan yang saya sangat sayangi, saya kagumi, Rina Ricky. Apa khabar sayang? Ha. Sejahtera. Hadiah untuk Rina daripada untuk semua daripada Rina Ricky. Gitu. Rindi Panjabi untuk semua. Itu kita simpan dulu. Okey sayang. Terlebih dahulu abang apa yang mengucapkan selamat hari jadi ya. Semoga Rina terus bahagia di samping suami tercinta dan amin, bersama dengan anak yang begitu cute ya. Okey sayang, cerita sedikit perkembangan terbaru Rina. Okay. Untuk perkembangan terbaru Rina, Rina ada lagu 5 lagu baru, lagu Bertemu di Syurga, Belum Berakhir, Belum Berakhir, Bulan Madu dan juga banyak lagi. Nanti insya-Allah tahun depan akan rilis album Rina untuk lagu album Melayu dan juga lagu Hit. Yang ni paling istimewa ya. Yep. Aha. Lagu ni merupakan ada lagu Panjabi dan juga lagu Hindi. Boleh tak Rina nyanyikan sikit tadi? Abang apa macam tak jemu tau. Dia punya tempo, dia punya melodi, dia begitu happening. Nyanyi sikit. Lagu Kangana, lagu Panjabi. Hatta wajah Kangana Mira, Kandai Bula. Kita ada penyanyi lata ya. Jalwa mere husna da andra, takke de nasare, dil da bas tu hi aur pya, tenu aaj mare, dua ban gayi ho, tum meri dua ban gayi ho, ishq ki sada ban gayi ho, tum meri wafa ban gayi ho. Okay, tadi lagu Memang hebat, memang happening. Yang ni lagu Dua Banggai Hulang Hendi. Okay, dengarnya salah satu lagu tu telah mendapat sambutan yang begitu hangat di apa, di radio-radio bahasa Tamil ya. Lagu okay, ceritakan sikit. Ewah lagu Tamil adalah lagu yang merupakan lagu yang telah menjadi juara di stesen Minal FM dan juga TH Araga dan juga menjadi lagu top 10 70 di Minal FM. Lagu Tamil Rina, lagu producer dia ada di sini, Matilda Raj dan Boy Raj. Sihai. Okey sayang, apa perasaan Rina ya? Telah kena seorang artis Melayu yang telah berjaya menjadi hit di dalam carta lagu Tamil. Masa macam mana perasaan you? Sebenarnya Rina rasa sangat berbangga dan berpuas hati sebab semuanya berlaku adalah disebabkan dengan komposer Rina memberi Rina banyak tunjuk ajar dan juga tak lupa kepada pengurus Rina yang nak buat yang terbaik untuk Rina. Dia yang mencari lagu dan mendapatkan komposer untuk Rina. Jadi bila lagu berjaya mendapat perhatian dan juga mendapat respect daripada komposer-komposer India sendiri, Rina rasa berbangga menjadi anak Malaysia, anak Melayu, anak Kelantan yang menyanyikan lagu Ewah dengan begitu perfect. Okey, adakah sebab Rina pasti berbahasa Tamil? Tidak, Rina tak pandai berbahasa Siapa Tamil. Siapa you punya yang guideline you punya vocal tu? Okey, tak lain tak bukan komposer Rina sendiri, Matilda Raj. Dia yang banyak membantu Rina dan juga setiap kali sebutan Rina salah dia akan betulkan sebab kami nak hasilkan sesuatu yang betul-betul fantastic dan bombastic. Okey, mesti peminat kat luar sana nak tahu lagu ni mengisahkan apa? Cinta ke ataupun apa orang kata putus cinta tak ke ada. Kan? Dia tak main-tak main cinta. Cinta dan ini kisah apa? Tak ada cinta-cinta. Yang ini sebenarnya lagu Ewah adalah lagu perpaduan yang boleh mengajak kita bersama-sama mendengar lagu walaupun kita berbeza bangsa, berbahasa tapi kita tetap muzik mendengarkan kita, ya? Muzik yang sama dan itulah penyatuan dalam lagu Rina. Betul. Okey, Rina sekarang ni Rina kiranya dah bergelar artis yang berjaya ya.
telah apa pernah memenangi anugerah industri muzik ya. Di mana you telah memenang best album apa pop etnik terbaik. Okey, apa perasaan you ya setelah you berjaya dalam AIM dan you maju lagi setapak merakamkan sebuah lagu Tamil, bukan senang tau, berbelit nak menyanyi lagu-lagu Tamil ni. Apa perasaan you penerimaan peminat India ya terhadap kerjaya seni you sekarang? Okay. Sebenarnya Rina walaupun tidak dikenali ramai tetapi Rina ada penyokong-penyokong Rina, peminat-peminat Rina yang menghargai bakat Rina dan juga komposer-komposer Rina sendiri yang sememangnya sentiasa support Rina, sayang Rina. Dan Rina rasa berbangga bila Rina dinobatkan sebagai pemenang untuk anugerah kategori pop etnik terbaik untuk lagu Joget Sulam Sakti. Di mana itu merupakan hadiah untuk Rina kepada peminat Rina sendiri dan juga kepada pengurusan Rina, dan yang mana kawan-kawan Rina, family Rina yang support Rina, yang paling Rina bangga ialah Rina dapat menghasilkan satu nama Rina Nikki di dalam peta sejarah AIM. Okey Rina, ucapan kepada peminat-peminat Rina kat luar sana. Terima kasih kepada semua yang selalu sokong Rina Nikki dan teruskan sokong dan support Rina. Dan jangan lupa layari YouTube, cari lagu Rina Nikki, dan juga jangan lupa request di radio-radio station tempatan lagu Rina Nikki. Ewah tu yang penting kan? Ya, ewah. dan akan datang lagi lagu Rini. Dan juga terima kasih kerana selalu support Rina Nikki. Okay, how to follow you kat Instagram dan Facebook? Alright, Rina tak ada banyak Instagram. Rina ada satu account Rina Nikki, R-E-E-N-I-N-I-C-K-Y, yang di mana Rina sendiri manage account Rina. Dan boleh cari di mana-mana saja laman sosial. Dan terima kasih kepada saya Wafa. Sama-sama. Abang-abang sentiasa bagi sokongan kat Rina. You ni seorang yang orang kata budi bahasa terlalu tinggi. Kami ni memang apa orang kata, kata tak boleh nak mengaku kalah. Memang you memang budi bahasa, saya rasa antara artis yang terlalu tinggi budi bahasanya. Okay, I love you sayang tau. Okay, semoga Rina terus berjaya. Okay, kita nyanyi lagi sekali lagu tu. Thank you sayang, I love you so much. Okay, I love you.